sumbarnya ke Romawi. Kami ini pasukan yang cinta kematian, sebagaimana kami cinta kebenaran. Langsung mikir. Terus itu kan tiga pekan itu bertahan di kemah. Eropa kan dingin, itu gak gentar. Mikir mereka, lu sing di depi pasukan kayak gini, adem gak tedas, panas gak tedas, kok modelnya begini, kok gak ada luluhnya, berani. Akhirnya bang, menyerah. Di Romawi itu menyerah sama Jisra Persia, menyerah sama Khalid bin Walid. Karena itu tadi, iki gak mulih-mulih. Perang urat saraf tinggal di situ, di kemah loh, di kemah. Mereka benteng, pakai bangunan batu yang bisa, ini kemah. Tidak terdas belas itu, rasa dingin, dingin. Luar biasa, ini kalau tidak karena Allah, tidak bisa. Dan ini Allah berikan karena punya syajaah. Yang ketiga, tidak takut mati. Ayana mayakunu yudrikumun wal mautu walau kuntum fiddunhu. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Kematian pasti cepat atau lambat. Setiap orang pasti mati. Ini dikatakan juga oleh Allah di surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut tuwaffawna ujurakum biyaumil qiyamah. Maka kalau ajal sudah datang, tidak ada lagi tempat untuk mencegahnya. Kemanapun dia lari, pasti terjemput. Maka Allah mengatakan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kedati pun dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Seorang muslim tidak takut mati. Dia punya syajaah. Apalagi kalau itu matinya dalam keadaan jihad. Maka setiap prajurit Islam pasti mendambakannya. Bagi mereka kematian di jalan menuju surga. Semangat itulah yang menimbulkan keberanian. Maka Khalid bin Walid contohnya ketika menghadapi panglima perang di Roma. Dia mengatakan apa? Kami datang dengan pasukan yang mencintai kematian. Sebagaimana kami mencintai kehidupan. Gitu ya sumbarnya. Sumbarnya ke Romawi, kami ini pasukan yang cinta kematian. Sebagaimana kami cinta kebenaran. Langsung mikir. Terus itu kan tiga pekan itu bertahan di kemah. Eropa kan dingin, itu gak gentar. Mikir mereka, lu sing di depi pasukan kayak gini, adem gak tedas, panas gak tedas, kok modelnya begini, kok gak ada luluhnya, berani. Akhirnya bang, menyerah. Di Romawi itu menyerah sama Jisra Persia, menyerah sama Khalid bin Walid. Karena itu tadi, iki gak mulih-mulih. Perang urat saraf tinggal di situ, di kemah loh, di kemah. Mereka benteng, pakai bangunan batu yang bisa, ini kemah. Tidak terdas belas itu, rasa dingin, dingin. Luar biasa, ini kalau tidak karena Allah, tidak bisa. Dan ini Allah berikan karena punya syajaah. Jadi ingat, kita lanjutkan selanjutnya.